Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi mengembangkan bisnis pet shop kita bersama. Dan ini adalah episode yang spesial karena Bang AJ memutuskan serial Exotica Pet Shop Simulator itu bakal berakhir di episode yang satu ini. Loh Bang, kok buru-buru? Jadi, game yang satu ini tuh bener-bener grindingnya ngeri banget, pertama. Kedua, dan siklusnya gitu-gitu aja, terlalu repetitif. Ya, setelah Bang AJ ngelihat respon dari temen-temen secara statistik di YouTube juga udah pada bosen. Jadi, gue ngatur goal nih. Setidaknya, kita bakal membuka semua jenis hewan di game ini sebelum menamatkan gamenya. Nah, Bang AJ bakal nunjukin ya. Sekarang, toko kita ada di level 18. Dikit lagi ke 19, guys. Di level 19, kita bisa menjual arthropoda. Arthropoda itu hewan yang berbuku-buku ya badannya ya. Contohnya kayak laba-laba. Nah, di sini bakal ada beberapa spesies laba-laba yang bakal terbuka. Khususnya level 19, ada satu spesies yang bakal Bang AJ jual nanti gitu ya. Selain itu, kita juga sudah membeli hampir semua ikan yang bisa dibreeding. Jadi Bang AJ sempetin buat beli beberapa ikan yang kemarin kita baru beli satu ekor ya. Bang AJ beli pasangannya. Contohnya ini ya, ini dia. Udah ada pasangannya nih. Cuman belum bisa dibreeding karena belum 100% ya. Belum 100% semua. Jadi gua harus tunggu 100% dulu baru bisa breeding. Selain itu juga Bang AJ sempetin untuk menambahkan dekorasi di semua akuarium kita yang kosong. Karena rencananya gue bakal mengisi semua akuarium ini di episode kali ini. Dan juga ini bakal kita isi nanti ya. Di sini Bang AJ bakal taruh stand arthropoda nanti kalau udah terbuka. Ya, di sini juga Bang AJ udah mengisi hiasannya teman-teman ya di kandang ularnya. Selain itu, hamster juga Bang AJ tambahkan di sini. Kalian lihat ada banyak hamster ya. Karena gue mau ngisi semua kandang yang kosong gitu. Untuk ini memang belum bisa dimasukin karena kita belum ada spesies kelinci yang baru. Nah, kenapa uang kita begitu banyak? Karena Bang AJ udah nggak capek-capek nyetok barang ya. Karena gue udah mutusin, okelah, kayaknya kita bakal akhiri serial yang satu ini. Tapi gue pengen mengakhiri dengan epic. Nah, gue bakal ngisi ini dulu bentar ya temen-temen ya. Oh, habis. Tetap harus beli sih. Supaya bisa cepet naik level. Kita beli dulu temen-temen ya, kandang burung yang gede. Ini mahal harganya, beli 20. Habis 15 ribu, uang kita ada 111 ribu dolar. Sangat banyak ya. Tapi banyak stok dari barang kita yang habis ya. Jadi duit semua. Berikutnya apa yang bakal kita lakukan? Nah, Bang AJ udah menghitung. Jumlah akuarium kita di sini ada 10 pasang teman-teman ya. Satu pasang itu bisa muat 3. Kalau 10 berarti bisa muat 30 spesies ikan. Nah, di sini Bang AJ bakal ngecek ikan kita itu yang bisa dibeli itu ada berapa teman-teman ya. Untuk cichlid ini kita bisa beli ada total 14 spesies teman-teman. Guppy ada 5, berarti sudah 19 ya. Catfish ada 6, udah 25. Cyprinid ada 6, udah 31. Piranha ada 2, 33. Marine fish ada 3, 36 total ya. Jadi gue mutusin untuk make sekitar 20 semua akuarium ya, tapi gue bakal bagi lah ya. Yang cichlid murah-murah nggak usah gue isi, gitu ya. Jadi kita bakal mulai beli ikan spesies yang berbeda-beda. Tapi gue nggak beli 30 ya, gue belinya 25-25 aja, supaya bisa langsung beli dua pasang. Nah di sini Bang AJ bakal atur dulu ya. Bang AJ bakal taruh cichlid di sini kali ya. Ini kan udah ada lanjutannya nih, piranha di sini ya. Ini ikan koki ya. Ikan koki yang murah kita masukin sini guys. Jadi Bang AJ bakal beli ikan koki dulu dia. Gue bakal beli feltil. Karena pas nih 6 jenis nih. Gue bakal beli 20 betina, 20 jantan. 20 betina, 20 jantan. 25 sih harusnya. 25 betina, 20 jantan ya. Nah kita beli ya. Jadi semua akuarium kita nanti bakal penuh dan kita bakal lihat dampaknya ya ke pelanggan kita. Btw, uang kita cepet banget tiba-tiba. Hah, uang gue kecepet banget nih. Hari ini pelanggannya banyak. Udah mulai level, Mbak. Cepet sekali, guys. Hari ini dapat 70 ribu dolar, teman-teman ya. Ball python mereka mau beli yang gede-gede. Gue belum sempat ngelihat harga ularnya berapa lagi, kan. Sekarang jam masih menunjukkan pukul 7.
masih bisa jualan ya, kemungkinan bakal ada yang masuk dan kita bakal naik level. Bang Aji langsung taruh stand arthropoda, luar biasa. Cepet sekali progresnya. Cuman kadang-kadang itu ya, sehari itu jualannya dikit banget, sehingga bisa dapat 10-15 experience doang teman-teman. Dengan itu, gue butuh sampai hari ke-200 kali ya, baru bisa bener-bener level 30. Dan itu bakal sangat menyetreskan banget teman-teman. Oke, gue bakal meletakkan ya, ikan yang baru kita beli, yang mau kita lengkapi. Veltail kita letakkan di sini, yang ini jantan ya. Aduh, gue lupa guys. Bang aja lupa untuk ngisi air, gak sempet tadi, aduh. Gue belum masukin filter sama airnya di akuarium baru kita, kocak gak tuh. Ada, setidaknya gue ada kerjaan lah ya. Sembari nunggu naik level guys ya, sembari nunggu naik level, gue lupa loh. Terlalu fokus kayak, oke, gue bakal bikin ini ya. Oke, customernya udah gak ada yang ngelayani karena pekerja kita udah off. Gue bakal tetap masukin ini dulu ya, ketiga pasang akuarium ini. Setelah itu baru kita ke kasir. Sabar dulu ya kawan ya, jangan buru-buru. Oke, kita ladin. Sabar kawan. Wah, rame kali pelanggannya, Pak. 3 orang di sini. Gecko doang $1000. Nah, ini ada yang beli, ini kita belum punya yang dewasa, guys. Oke, ini laku $4000, guys. Emperor Angel dia beli 10 ekor, luar biasa. Naik level, teman-teman. Saatnya kita menjual laba-laba. Ball Python nggak ada yang gede ya. Ini belum ada yang gede. Makau habis juga, makau gue ternyata. Oke, gue bakal tutup toko dulu teman-teman. Uang kita banyak banget ini, nggak kepake nih ya. Kalau kalian lihat di sini, waduh, burungnya habis teman-teman ya. Masih ada sih sebenarnya, cuman nggak ada yang ukuran dewasa kali ya. Oke, Bang aja bakal beli stand untuk meletakkan arthropoda. Nanti baru gue urus lagi ini akuarium ya. Karena bagian sini udah gue isi air rupanya. Yang bagian sini doang teman-teman yang belum. Jadi gak apa-apa, tenang, dikit doang. Ya, kita bakal lihat dulu apa aja yang dibutuhkan untuk menjual atau memelihara arthropoda. Nuh, keren banget guys. Gramostola rosea. Oke, ada orang yang hobi melihara ginian guys. Kalau gue sih gak rekomendasiin sih buat kita. Orang yang mau hidup normal dan tenang ya. Kalau lepas bingung juga gitu kan. Apalagi kalau ada anak kecil di rumah. Arthropoda itu kayaknya pakai terrarium juga teman-teman ya. Jadi Bang aja bakal beli terrarium stand di sini. Kita bakal beli 4 ya. Kemudian gua bakal beli terrarium feeder. Ada sih sebenarnya. Beli aja deh. Kemudian beli cage. Bukan cage ini ya. Terrarium ya. Terrariumnya kita beli juga. Butuh 16 berarti ya. Oke, kemudian udah 40. Kita beli hewannya. Kita beli hewannya, arthropoda. Beli 20 jantan, 20 betina kali ya. Oke ya. Kemudian kita bisa lihat nih, ada spesies baru apa nih. Nah, ada kelinci yang lebih mahal lagi guys. Oh enggak, $590. Lebih mahal rex ya. Tapi ini warnanya bagus banget teman-teman. Kemudian ada burung baru, wow, maka warna biru, dan ada ikan baru guys, siklit yang baru, oh belum, guppy belum, catfish belum, piranha belum, marine fish ada yang baru guys ya, lipstick tank, oke, kita bakal beli dulu ini, habis $18.000 doang, ya, nanti gue bakal beli burung sekalian, kemudian Bang aja bakal isi air dulu ya untuk ini semua, tenang karakter kita nggak perlu tidur ya, aduh kocak. Gak perlu tidur ini. Hebat ya. Ya. Bisa on 24 jam. Luar biasa. Gak manusiawi sih ini. Kalau kalian dipekerjakan seperti ini jangan mau guys. Ini karena toko sendiri ya. Hobi. Belum punya istri. Belum punya anak. Ya masih bisa menghabiskan waktu 24 jam seperti ini. Ada gak orang kayak gini? Ada guys. Ya. Karena memang ada goal dalam hidupnya ya. Pengen sukses secara finansial ya. Dengan hobi. Pada akhirnya inilah yang dilakukan. Order kita udah sampai. Gue bakal isi dulu semuanya. Nanggung banget temen-temen. Nanggung banget. Ya, nanti akuarium kita bakal penuh semua. Kita juga bisa meletakkan terrarium di situ. Ya, sebenarnya kita bisa letakin lagi temen-temen ya. Sayangnya di sini space kosong nggak terpakai. Tapi nggak ada pilihan sih. Ini udah paling tepat sih menurut gue ya. Bagian sini akuarium. Jadi klasifikasi. Nggak berantakan ya. Kalau gue ke toko itu ya. Stres banget kalau tokonya berantakan. Tapi toko-toko gede itu pada pinter ya. Mereka ngedesain dengan benar ya. Biasanya toko-toko kecil itu agak berantakan.
Sabar, dua lagi kita bakal melengkapi semuanya. Kenapa Bang Aji akhiri di episode yang satu ini? Mungkin ada yang bertanya ya. Ah, Bang Aji nanggung banget gak sampai tamat ya. Karena kamu gak mainin gamenya agak sulit Bang Aji untuk menjelaskan teman-teman. Karena memang game yang satu ini menyiksa banget ya. Benar-benar menyiksa guys. Menyiksa gimana Bang? Gimana ya, gue grindingnya itu luar biasa teman-teman. Gue bukan mengeluh ya, gue cuman mencoba untuk realistis ya. Kita bakal letakin seperti ini guys. Sebenarnya ini idealnya kita bikin kayak gini. Dua kayak gini, tengah ada jalan ya. Karena spesies laba-laba cukup banyak ya. Jadi gue bakal bikin space seperti ini. Gue ada ide. Setidaknya orang bisa jalan ya. Ini orang bisa jalan kan? Ini orang bisa jalan kan? Ini orang bisa jalan kan? Kita letakkan lagi di sini. Oke. Ini tengah orang juga bisa jalan gitu maksud gua. Ya. Nah, ini juga sama nih. Kita bikin lurusan dari situ ya. Seperti ini ya kan? Kemudian kita letakin di belakangnya lagi terrarium stand. Nice. Bagus ya. Kemudian kita tinggal masukin aja. Ah, kok nggak ada? Perasaan gue udah beli tadi. Nggak kebeli ya? Gue beli terrarium 16 biji perasaan ya, guys. Apa nggak kebeli tadi ya? Nggak kebeli kayaknya. Kocak. Gue salah beli kayaknya. Itu yang untuk dijual. Kebiasaan gue. Kita beli lagi, teman-teman ya. Terrarium yang untuk jualan. Iya, salah beli gue. Nggak apa-apa sih, ini tetap kepake. Terrarium beli 16. Kemudian kita beli burung ya. Beli makau yang merah, 15 jantan, 15 betina. Ini beli 20 jantan, 20 betina. Ini beli 10 lah, biar bisa restock gua. Udah penuh ya. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita masukin ikan-ikan yang tadi mau kita masukin, temen-temen. Ya. Ini nggak ada yang perlu diganggu-gugat ya. Diskus nanti gua pindah. Oke. Kita letakkan di sini, temen-temen. Ikan yang tadi udah kita beli. Nah, ikan koki yang murah ini, pejantan di kanan, betina di kiri. Mantap ya. Mantap. Jadi ini lengkap sih. Ikan kita relatif lengkap temen ya. Bisa dibilang lengkap banget sih ini nanti. Kita bakal menjual semua ikan yang bisa kita jual. Sekalian kita manfaatkan uang kita yang banyak nih. Barang nggak usah gua stok lagi sih, kecuali makanan nanti kalau habis. Oke, kita lanjut ya. Bang Aji bakal lanjut beli ikan yang bisa kita isi lagi temen-temen ya. Shop, kita bakal ke Sprinted ini, gue bakal beli yang ini ya. 25 betina, 25 jantan. Guppy juga gue beli semuanya aja. 25 betina, 25 jantan. Ya. Oke, kemudian kita letakkan terrariumnya di sini. Ini udah rapi temen-temen. Udah serapi-rapi yang gue bisa lakukan gak ya? Mungkin ada yang bisa bikin lebih rapi ya. Gua, ini bagi gue udah rapi guys. Oke. Kita bakal letakin alat ngasih makannya ya. Peralatan perlengkapan makan dan minumnya. Laba-laba juga butuh makan dan minum guys ya. Gue gak tahu sih. Laba-laba minumnya gimana ya. Mungkin kayak dia merajut itunya kali ya. Merajut benang ya. Benang dong. Laba-laba. Gue geli guys dari laba-laba. Kalau laba-laba geli gak berani gue semprot Baygon. Karena gue pernah baca ini artikel ya. Bukan artikel sih, berita temen-temen ya. Di Amerika itu ada seorang wanita bawa anak. Bukan bawa anak sih. Iya bawa anak ya. Ke sebuah toko kayak gini, pet shop. Dia mau beli, anaknya tuh hobi hewan-hewan eksotis gitu ya. Masih kecil. Dia pengen laba-laba guys. Mungkin dia liat kartun yang laba-laba itu kan ada ya. Kartun laba-laba. Mamanya bawa ke situ, dia tanya ke sellernya, ini laba-laba yang, ntar ya kurang guys, laba-laba yang jinak yang mana. Nah, sellernya kasih tahu nih, yang ini bagus nih gitu. Dibelilah sama dia. Nah, giliran bersih-bersih kan anaknya nggak ngerti tuh.
yang bersihin kandangnya si mamanya. Tak taunya laba-labanya itu bisa gini guys, laba-laba itu kayak lalat gitu ya, dia kadang-kadangnya kayak cuci tangan gitu guys. Ketika dia bersihin kandangnya, rupanya laba-labanya merasa terancam. Apa yang terjadi? Bulu-bulu di tangan laba-labanya tuh dilepas gitu loh. Nah itu masuk ke dalam mata si mamanya yang anak kecil itu. Dikucuk-kucuk lah matanya, karena gatel banget ya, sakit. Kayak ditusuk duri. Ke dokter lah dia ya. Setelah dokternya ngecek, ya pasti ditanya kan, apa penyebabnya? Abis ngapain kok bisa gitu ya? Abis ini katanya, ngasih bersihin kandang laba-laba. Habis itu diceklah sama dia di internet, ternyata kemampuan defense laba-labanya seperti itu. Apa yang dilakukan? Dituntut guys yang punya shop. Menang kalau nggak salah ya, karena memberikan informasi yang salah ya, nggak dikasih tahu kalau laba-labanya itu bisa seperti itu ya. Untung aja dia yang kena, bukan anaknya, gitu argumennya. Jadi kita kalau jualan juga harus jujur tuh. Kalau di sini sih mungkin bisa dilindungi ya penjual ya. Nggak tahu kalau luar negeri bisa dituntut tuh. Nah udah beres ya. Jangan lupa juga kita ada beli burung. Gue bakal letakin burungnya dulu ya. Burung warna biru nih. Waduh, burung makau yang warna biru. Keren banget coy. Waduh, gantengnya. Ganteng banget teman-teman. Hah? Ganteng banget. Sedap. Kok dua-duanya jantan sih? Waduh. Gue salah masukin guys. Bisa campur sama yang lain gak? Aduh gak bisa. Yaudahlah gue jual aja. Jual murah aja. Terpaksa guys. Gue salah masukin. Gue mau masukin betina malah masukin jantan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita restock ini dulu ya. Ini burung cepat banget lakunya temen-temen. Bener-bener cepat banget. Selalu habis stoknya. Ini burung Faber-Castell nih. Iya kan? Bagus banget warnanya sampai dibikin jadi cover pensil warna. Habis total nih, kakak tua. Jual ya, gak pakai lagi. Oke, sekarang kita udah buka toko belum sih? Toko buka ya. Toko udah buka, kita masukin nih laba-laba perdana kita. Laba-laba makannya apa ya? Gak tau sih gue guys, kalau di game ini. Biasanya kasihnya jangkrik. Di sini ada jangkrik juga sih. Laba-laba jantan dulu ya. Jantan di sini deh. Capacity full. Oh, itu guys. Bisa muat 10, teman-teman. Lihat laba-labanya. Keren. Oh, cuma muat 10 ya. Nah, itu betinanya, guys. Gak beda ya. Dia digabung sih sama dia, jantan sama betina. Sini kita udah punya lah ya laba-laba. Ahai. Kita berhasil jual laba-laba, teman-teman. Nanti gue bakal tambah stoknya berarti ya. Berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 60, 60 guys. Kita beli lagi deh. Mahal banget tapi cukup gak ya duit gue. Labanya kita beli 50 jantan, 50 betina, 20 ribu nih. Beli aja hajar biar duitnya habis kalian. Kita masukin ikan yang kita beli juga guys ya. Tadi Bang Aji beli ikan. Nah Oranda, temennya Yolanda ini. Lagu kangen band. Kangen band. Kamu di mana gitu lagunya. Tawa aja gue lagunya. Temen gue dulu kalau di warnet temennya denger kangen band guys. Dia patah hati soalnya. Lagu kangen band ada yang patah hati gitu loh. Ya gue gak mungkin gue larang kan. Enak juga sih kalau denger-denger ya melayu-melayu gitu. Oke, Gupi juga gue taruh di sini temen-temen. Gue pindahin aja nih Gupi agak pojok ya. Oh udah bener nih Gupi di sini. Tunggu. Ikan sapu-sapunya nggak ada space tapi, wah penuh juga guys ya akuarium kita. Penuh juga akuarium gua. Kalau dipikir-pikir. Oke berarti yang ini apa ini? Ini betina ya. Oke ini betina. Betina kita taruh di sini aja deh. Jadi satu rak yang di sini semua jantan, satu rak sini semua betina. Biar gampang restocknya.
Walaupun gue nggak berencana untuk melanjutkan lebih jauh ya teman-teman ya, tapi setidaknya gue niatin lah penutupan ini. Biar ada closer ya. Nggak langsung op kayak kemarin gue main apa. Main yang pabrik-pabrik itu lebih parah lagi tuh. Harus niatin banget waktunya. Ini karena relate dengan kehidupan nyata, gue lebih niat teman-teman ya. Kalau nggak gitu relate agak sulit gue. Kalau butuh grinding yang luar biasa kadang-kadang. Oke, kita lanjut ya. Ini hewan air tawar, jangan kita gabung dengan air laut. Ini ikan merak, ikan ini gue pindahin aja lah ya. Ikan sapu-sapu ini gue nggak mau stok banyak-banyak guys. Nggak laku juga, jelek juga bentuknya. Mahal lagi. Ini yang mahal gue taruh atas aja. Gue atur sesuai kasta. Sesuai kasta ya. Nah, kalau gini lebih mantap guys. Jadi siklitnya bisa ditaruh situ. Nah, jadi meraknya gue pindahin ke sini nih. Meraknya dari murah ke mahal nih temen ya. Gue atur ya. Ini yang murah. Di atasnya ada yang warna. Kita beli dulu ya. Kita buka dulu maksudnya. Kita buka dulu. Kok nggak ada ya? Merak abis merah apa ya? Abis merah hitam ya kalau nggak salah. Merak abis merah. Oh, bicolor. Bicolor. Black Guppy gue masih ada nggak sih? Black Guppy sisa dikit sih, tapi masih cukup. Black Guppy. Atasnya Black Guppy ya. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar komplit, plit-plit ya, gue campur jenis kelaminnya. Cuman kalau kita campur, kurang banyak spesiesnya. Berasa salah juga. Yang ketiga ini ya. Bicolor harusnya yang kedua. Cyprinid udah, piranha udah, marine fish belum ya. Bang aja belum punya ini. Oke, kita beli ini dulu ya. Gak apa kita kita ini nggak harus nggak harus mahal ke murah sih. Yang penting satu spesies aja semua. Ini bener-bener cakep nih. Niat banget ini mainnya udah. Oke. Ya, penghasilan kita hari ini kayaknya agak kurang ya. Kalau semuanya udah komplit, Bang aja bakal jaga tokonya bentar ya. Gue belum nambah spesies ini lagi. Habis ini gue nambah spesies ini ya temennya. Tinggal itu doang sih yang belum kita tambah ya kali ya. Ikan sama ini, lipstick tank. Lipstick tank sama ini ya. Oke, sabar. Tunggu stok datang nih. Tetap harus gue tambah stok ini. Supaya gue bisa lihat nanti ya harga hewan-hewan yang belum pernah kita jual secara langsung apa aja nilainya. Oke, kita taruh lagi Guppy di sini. Sekalian gue beli dulu ya yang ini dia 25 tina 25 jantan. Duit kita entah cukup gak pun ini semua sama ikan yang paling mahal ini. 30 ribu dolar. Habis juga uang kita guys. Kalau kita mau lengkap-lengkapin habis juga uang kita. Color Guppy tina. Cantiknya. Ya ini bukan ikan air laut ya. Gue pindahin ya diskus ini. Sini aja. Ini khusus ikan air laut nih sebenarnya. Ya piranha bagian atasnya gue pakai buat naruh ini. Butang ini. Nah, cakep ya. Nice, nice ah. Komplit ya. Dari paling murah ke paling mahal. Udah bener ini. Jadi gua gak usah mindah-mindahin yang paling mahal. Nah, ini kok di sini? Ini harusnya di sini. Maaf, salah jalan. Kita masukin lagi ya. Wah, pusing juga pala gua banyak kali. Ini lipstick tank. Pejantan. Warnanya putih guys ya. Sama kayak unicorn, bedanya dia nggak punya tanduk doang. Oke, nice. Oke, udah beres. Kelinci yang baru kita letakin di sini ya. Kelinci baru nih bos, warnanya bagus banget. Bagus banget guys, lihat tuh warnanya. Kok satu doang sih?
Semuanya dong. Loh, kok gak bisa? Emang gue beli satu doang ya? Oh, gue beli satu doang. Kocak. Pencet salah nih. Beli lagi, guys. Salah pencet gue. 25 betina. Beli ikan, guys, ya. Ikan, ya. Ikan. Tinggal ikan doang nih yang secret ini, nih. Peacock masih ada. Angel masih ada. Discus masih ada. Demasori kayaknya udah gue jual. Demasori apa Harley ya yang gue jual, ya? Iya, Demasori udah habis. Peacock ada nih. Green Terror ada. Masih ada, masih ada, masih ada. Demasori udah nggak ada. Kita belinya nggak usah penuh, ya. Yang penting kita masukin akuarium muncul aja. Oke, sampai ahli ya. Bye. Habis duit kita, $45,000, teman-teman. Nah, lengkap deh akuarium kita, lengkap lengkip ya. Akhirnya pencapaian di game ini luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Stok hewan semua komplit ya. Hamster juga lengkap. Hamster lengkap, teman-teman, ya. Hamster udah lengkap. Gecko cuma punya satu, iguana juga punya satu doang. Ini sebenarnya lengkap semua, sisa burung kecil doang, teman-teman, ya. Kalau kita mau niatin, Bang Aji beli stand burung kecil lagi untuk ngisi burung kecil yang udah kita buang-buang. Ya, jadi semua lengkap nih yang bisa kita jual semua nih ceritanya. Oke. Kita masukin lagi, ya. Liang jantan. Liang betina. Demasori betina. Demasori jantan. Ini udah lengkap ya, temennya. Ini sisa satu ini, ya. Akuarium nggak keisi. Tempat spesiesnya Guppy. Oke. Sekarang saatnya gue yang ambil alih fungsi di kasir, ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ya, ini alasannya kenapa Bang Aji gak bisa lanjutin, guys. Gue bikin konten, lebih kurang ada yang meninggal ikannya, gak dikasih makan sama orang ini. Kayak mana nih kalian ini? Dikasih lah makan. Ada yang mati ikannya satu, guys. Gak tau gue ikannya mana. Jangan bilang ikan breedingan gue, loh. Ini start demonya. Ini juga gak punya, ya. Jadi kalau kita jual ikannya semua variasi, mereka juga beli yang harganya murah. Jadi logika teman-teman yang di episode-episode sebelumnya itu benar, ya. Makin gak menguntungkan kita jual makin banyak jenis ikan. Tapi ini karena goal Bang Aji, gue bakal lakuin, ya. Sisa terakhir, teman-teman. Goal terakhir kita, ya. Stand burung kecil. Dua. Kemudian cage-nya burung kecil butuh 18. Oke, kemudian kita bakal beli ini juga 20 aja biar gampang, ya, genap. Oke. Kemudian kita beli burungnya di sini. Beli burungnya yang lovebird. Betina 20, lovebird. Oke. Ini benar-benar plit-plit, komplit, komplit, teman-teman. Ya, itu lagi dikasih makan sama mereka. Ada yang mati tadi, entah yang mana. Komplit banget, ya. Gue bakal coba cek dulu, ya, apa yang kita belum punya. Untuk rodent, kita kan total 10, ya, teman-teman, ya. 10, rodentnya 10, Smender 2 doang, Snake 1, 1. 10 udah, guys, ya. Kalau kalian lihat di sini, ini 1, 2, ini 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Satu stand itu satu spesies, ya. Jadi udah lengkap, lap 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 lap. Kakak tua, habis ini gua kandang gua kocak. Ini kandang gampang banget laku, udah gitu susah banget, ya. Muatnya tiga doang lagi ini mejanya. Meja muat tiga doang, guys. Nah, seperti kalian lihat, ya. Kalau next episode Bang aja bikin konten, apa yang bisa gua lakukan, teman-teman? Ya. Jadi mohonlah, teman-teman, memaklumi Bang Ece, ya, karena kita bakal main game yang gue cari lebih seru, ya. Ya, semoga dari ini. Dan gue juga sekarang mau main God of War. Kakak tuanya udah habis. Ya, barang udah nyampe. Kita bisa taruh di sini, teman-teman, ya. Untuk tempat menjual burungnya. Oke. Okay. Gue bakal ambil dulu. Sembari kita beli burungnya lagi. Satu kandang bisa muat 15. Artinya gue harus beli burung yang super banyak. Beli 30 betina, 30 jantan.
Ya, ini juga 3. Oh, nggak harus beli banyak-banyak sih. Masing-masing kandang gue isi 5 aja. Hehe. Ini bagus, biar kelihatan ada isinya. $3,000, nice. Ya. Tetap ada pelang. Oh, oke. Guys, oke, kita bakal estimasi ya harganya ya. 4 ekor laba-laba, satu ini harganya berapa ya? Satu kandang itu $600, guys. Berarti kurang 600, kurang 700. Kurang 700 ini, $1,500 4. Satunya sekitar $350, guys. Murah ya. Nah, ini piton akhirnya laku nih. Nah, piton mahal, guys. Ini kan 1600, 700 ya. Berarti satu piton itu 2100, modalnya 1000. Untungnya 100%, teman-teman. Oke, ternyata untungnya gede banget ya. Profitnya luar biasa. Oke. Terakhir, teman-teman. Ini adalah stand terakhir yang bakal Bang Aji bikin dan akan melengkapi toko kita ya. Stand ini bakal seperti ini terpaksa. Kenapa? Karena gak ada space lain lagi ya. Dan udah paling ideal kalau di situ. Yep, udah paling ideal di situ. Gak ada tempat lain yang lebih bagus lagi dari tempat ini untuk meletakkan kandang burungnya. Kita letakin ya. Lah, gue belinya banyak amat ya. Oh, yang tadi belum gue jual, udah gue beli lagi. Kocak. Akhirnya. Tapi agak aneh ya, baru masuk langsung jeng-jeng-jeng burung. Sampai sini, laba-laba. Bagus juga sih tetap ya. Tetap bagus. Gak aneh juga sih. Laku ya, langsung laku guys. Blue tank ini. Jago kita laku $2,300 juga nih. Demasoni laku juga. Tapi makin banyak jenis ikannya, makin banyak pengunjungnya ya gak sih. Gue bakal pekerjakan pekerja gue lagi ya. Untuk jaga kasir. Oke. Duit kita berkurang juga ya pada akhirnya. Dari $100,000. Udah gak ada lagi yang bisa kita upgrade. Kita gak bisa beli rumah atau apa gitu ya. Paling berjudi doang sih. Abis ini gue all in kali. Kita ke perlengkapan. Nah, ini agak repot guys ya. Bang aja harus masukin satu persatu ini. Semuanya melelahkan ini. Jadi di game ini memang rutinitasnya sangat melelahkan kayak kehidupan nyata. Jadi gue mau maklumin kalau teman-teman pada kayak, aduh bang, 1-2 episode awal seru ya, makin kemari kayak, aduh gitu-gitu aja bang. Gue juga menyadari guys ya, itu alasannya kenapa gue juga ketika grinding mikir ini bakal ada yang view nggak ya, ini usahanya sia-sia nggak ya. Kadang itu usaha itu bisa mengkhianati hasil, guys. Gue udah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi gue harus membuat keputusan, ya. Karena kita sama-sama rugi ya. Gue membuat konten yang gak mau ditonton sama viewer gue, dan gue juga gak mau bikin kontennya lagi gitu ya, karena capek, gitu kan? Grindingnya luar biasa. Kita sama-sama jadi yang terluka gitu ya. Kayak cowok sama cewek saling mencinta, tapi mereka gak tahu. Rupanya cowoknya pergi dengan cewek lain. Ceweknya pergi dengan cowok lain, ya kan? Udah kayak di sinetron-sinetron. Kakak. Sabar ya guys, sedikit lagi kita bakal menyelesaikan serial yang satu ini. Ya, ini serial yang super niat. Dan toko kita udah plit-plit komplit, ya. Tinggal ganti spesies doang. Nah, kalau kayak gini ceritanya, kita tinggal gonta-ganti spesies, guys. Artinya kalau kita terbuka spesies baru, kita tinggal jual spesies yang jelek ya, kita isi dengan spesies yang bagus. Siklusnya seperti itu doang, dan kalian pasti bosen nantinya ya. Nah, ini idealnya agak maju sih, kita taruh depan belakang, cuman gue mikirnya udahlah satu aja, ribet. Gue bakal masukin binatangnya. Jadi kalau kita mau ngakalin ya, supaya kesannya banyak, kita sebenarnya nggak perlu letakin banyak, tapi sudah lah ya, biar gampang kita taruhnya gini. Pejantan di kanan, betina di kiri. Kok nggak bisa? Bentar, error. Oke, kita beli lagi ya.
Nah, kita beli lagi kokatiel ini, gua ngakalin aja guys, satu kandang gua taruh 5 aja. Oh, tapi kalau burung ditaruh dikit kelihatan, gua baru inget, kelihatan dia, jadi tetap harus taruh semuanya ya, taruh semuanya baru kelihatan penuh. Kita beli kokatiel ya, jantan tina ya. Ini kurang niat apa coba mainnya, udah super niat, seniat-niatnya ya. Cuman serial yang satu ini memang gak gitu ramai untuk di channel ini. Bang aja pengen nyari game yang bagus ya. Kemarin gue mau lanjutin Ark Survival untuk iseng-iseng aja gitu ya, gak bisa gue jadiin konten rutin sih. Cuman gue paling main satu episode doang kali, satu episode terus gue ganti game lain gitu ya. Nanti gue beberapa minggu sekali upload lagi, karena itu game mirip dengan ini guys, sering-sering dimainin muak banget ya. Kalau dimain sekali-sekali seru. Kita punya uang 68.000 ya, gue bakal beli satu spesies ikan yang gue cari-cari gak nemu-nemu betinanya ya, untuk melengkapi spesies kita ikannya. Semuanya udah kita beli guys, kalau kalian lihat di sini. Ini kita udah punya. Ini yang betina gue butuh yang gede. Ini gue udah punya. Ini belum punya. Harley Quinn kayaknya belum punya ya. Kita beli aja guys ya. Beli aja yang betina, harganya 16.000, beli. Ya, ini udah punya. Udah punya. Harley Quinn yang betina udah beli barusan. Umbiferum udah punya semua. Udah punya semua. Ya. Udah semua kita punya temen-temen ya. Semua kita udah punya. Jadi gue udah tanda kutip menamatkan lah ya, ikan-ikan yang paling mahal udah Bang aja beli, bahkan udah kita breeding, udah kita jual juga. Walaupun jarang dibeli orang, mungkin karena harganya yang mahal, kayak cheating gitu kali ya dianggap. Bang aja bisa meletakkan ikan hasil lelang kita di tempat yang terpisah. Harley Quinn Tasvis gue belum punya ya. Oh, belum punya, bener. Sisain doang ya. Satu ini yang belum aja punya. Ada dua lagi sih seingat gua. Nah, bentuknya kayak gini ya. Kita ambil dulu burung yang kita beli, kemudian kita beli lagi burung yang ini. Ini burung paling ngeselin guys, yang paling kecil itu. Karena dia kita belinya satu jenis ya, warnanya warna-warni. Jadi gua harus beli super banyak supaya bisa terperwarna. Nah, lihat sudah punya warna-warni. Ada customer. Kita tutup toko dulu ya. Beli piton lagi 2.700, nice. Dan di sini kayak enaknya kita nggak bisa atur stok otomatis ya, nggak kayak di Pump Station Simulator, bisa dibantu sama Max. Jadi ya agak sedikit sulit ya. Gue mau naruh burung di sini. Dan ada yang komen juga, Bang, lu kalau main game terlalu serius. Terlalu serius. Jadi nggak seru, kasih gimmick dong. Bingung juga gue. Kalau gue selama ini mainnya seperti ini dan teman-teman nonton, berarti gue ditonton karena seperti ini, guys. Kalau gue ngubah diri kan itu namanya kurang pas gitu ya. Ngerti ya maksud gue ya. Jadi gue maklumi sih masukan dari teman-teman semua. Terima kasih banget lah. Yang pasti yang komen gitu peduli dengan perkembangan channel ini dan Bang Eji. Cuman nggak semua itu bisa gue lakukan. Kita taruh perwarna ya, nah kalian bisa lihat warnanya biru di sini, warnanya hijau di sini, warnanya putih di sini. Jadi kita bisa atur warnanya. Mungkin ada yang komplain, kenapa warnanya cuma gini? Jadi sienna sama dia warna-warni. Sama nih jantan juga nih. Jantan juga sama ya, warna-warni gitu. Beres deh toko kita, komplit deh, ya. Officially toko kita lengkap, selengkap-lengkapnya teman. Dari depan kita bisa lihat, wah di dalam ada jualan burung nih. Wah ada jualan burung nih. Wih, ada gecko. Wih, ada kelinci. Wih, ada ikan langka coy. Ini ikan yang kita breeding guys. Waduh, masuk ke dalam, wah keren banget. Ada barang-barang ya, kotor banget di tempat. Ada gecko, ya kan. Kemudian ada banyak banget ikan di sini. Ada hamster,
ada burung-burung langka yang udah habis di sana. Dengan uang $55,000, kita bisa pergi menyelesaikan game ini di tempat meja judi. Kita cek ya. Penghasilan kita hari ini $83,000, luar biasa. Kemarinnya itu $40,000 doang, kemarinnya lagi $40,000 doang. Dia tergantung situasi guys ya, ada yang $30,000 doang, ada yang $50,000 doang, ada yang $150,000. Ya jadi angin-anginan gitu loh. Dan gue belum bayar utang ya, kita coba ngambil pinjaman $1,000,000, kayaknya bisa deh guys. Kita udah melunasi semua utang kita nih harusnya, udah hari ke-62 teman-teman. Coba ya, kalau bisa pinjam $1,000,000 langsung tamat nih game dari awal. Nggak ada, oke berarti hari 90 baru kita bisa bayar ya. Electricity juga belum ada, jadi kita belum bisa ngambil pinjaman deh. Sayang sekali. Oke, Bang Aji bakal pergi ke lokasi ini temen-temen ya. Lokasi meja judi dan lain-lain untuk mengecek fiturnya. Ya, kita mengecek sih, memastikan keuntungan yang maksimal dari meja judi itu berapa. Kita punya duit 55,657. 55,657. Kita coba ya, pasang di kecoa. Pasang di kecoa. Oke, ayo, ayo, ayo. Gue taruhan sebanyak mungkin di kecoa pertama. 51,157. 157 guys. Menang nih guys, menang nih guys, menang nih guys. Akhirnya menang pertama kalinya. Wah, memang ini udah tahu dia kita mau op. Dapatnya cuma $33, coy. Penipuan berencana udah fix ya. Masa gua taruh $500? Untungnya cuma $33. Ya, kalau gua kalah gua hilang $500. Itu kan penipuan itu, guys. Fix udah itu scam. Bener-bener ya, bener-bener. Kalau ini gua malas, guys. Dadu udah. Jadi ini game di desain memang kita dilarang untuk menjudi, teman-teman ya. Jadi gua bakal penutupan di toko kita aja. Jadi kalian sekarang memaklumin ya alasan kenapa Bang AJ menamatkan di episode yang satu ini. Ya mohon maaf, mungkin ada yang kecewa, Bang, belum lengkap spesies ikannya. Ya belum ngeliat itu ikan yang lo breeding harganya berapa. Agak sulit guys, serba salah juga. Gua kalau mau menjual ikan breedingan doang, gua harus membuang semua ikan yang lain ya, supaya yang datang itu cuma beli ikan hasil breedingan. Itu bakal ngasilin uang yang gede banget, tapi stoknya bakal kocar kacir. Jadi gua breeding yang banyak ya, jual satu spesies ikan yang paling mahal doang gitu. Untuk saat ini ya seperti ini adalah teman-teman ya. Bang Aji bakal mengakhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nemenin dari awal ya. Pet shop kita dari yang cupu banget sampai bisa jadi seperti ini ya, walaupun agak kotor, mau dimaklumin ya, orang kerja nggak ada tanggung jawabnya ya. Main pulang-pulang aja belum dibersihin. Sampai kita bisa nyimpan mayat tikus ya, semua jenis kandang hewan dari yang kecil sampai yang besar ya. Benar-benar luar biasa nih perjuangannya. Dan selama kita main tadi cuma naik 20%an teman-teman ya. Jadi Bang Aji nge-record lebih kurang 40 menit cuma nambah 20%. Kalian estimasi sendiri lah ya. Kalau mau naikin satu level berarti kita linear aja ya. 40 menit kali 5, 200 menit. 3 jam Bang Aji bisa naikin satu level ya. Kita butuh sekitar 11 level lagi. 11 kali 3, 33 jam teman-teman ya. Itu pun kalau experience-nya dibutuhkan cukup sama ya. Butuh 33 jam buat Bang Aji nge-grinding supaya bisa membuka semua hewan ini. Kayaknya gue gak sanggup ya. Kecuali teman-teman yang nonton 1 juta viewer ya, mungkin gue termotivasi gitu ya. Karena setiap hari yang nonton makin lama makin dikit, makin bosen Bang Aji juga, aduh, semangatnya juga menipis ya. Gue gak bisa menyalahkan viewer juga karena gue ngerti apa yang kalian rasakan ya. Jadi terima kasih banget buat kalian semua yang masih menemani Bang Aji. Sekian aja. Kita tutup dengan melihat hewan baru kita, laba-laba kita. Sekian aja untuk video kali ini. Sekian aja untuk serial yang satu ini. Gue bakal mengakhiri, gak bakal ada tambahan lagi temen-temen ya. Karena gue kemungkinan gak bakal mainin secara off-air juga. Karena gue udah muak ya, capek banget temen-temen. Tapi gue gak boleh ngeluh. Setidaknya gue mengatakan apa yang sejujurnya dari hati yang terdalam. Episode kali ini gak panjang, tapi kita berhasil menyelesaikan tujuan utama kita, yaitu sukses dari toko ini dan juga melengkapi semua spesies yang bisa kita miliki.
Sekian aja untuk video kali ini. Sukses selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.